Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu contoh soal tentang komposisi fungsi. Ini dia soalnya. Nah, jadi kita punya fx dan kita punya g bundaran fx. Yang ditanya adalah berapakah gx? Nah, baik. Jadi kita mulai dari definisi g bundaran fx ini ya. Dia nggak lain adalah g dikerjakan pada fx ya, yaitu di sini 2x min 1. Nah, sekarang ya kita sudah tahu ya definisi fx, yaitu 2x min 3. Nah, kan kita ingin mencari gx ya. Di sini yang ada adalah 2x min 3. Ya, jadi langkah yang pertama adalah kita harus misalkan ini sebagai sesuatu ya. Misalkan ini P ya. Jadi P adalah 2x min 3. Nah, berarti kita harus tahu berapakah x ya. Nah, kita punya ya 2x sama dengan P tambah 3. X adalah P tambah 3 per 2. Oke. Nah, dengan demikian ini menjadi G P ya. Nah, sekarang di sini ada 2x min 1. Nah, ketemu dengan X ya, kita ganti dengan P tambah 3 per 2. Ya, berarti ini adalah 2 kali P tambah 3 per 2. Oke. Dikurang 1. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat di sini 2 kali sesuatu per 2, berarti 2-nya boleh kita coret ya. Berarti kita punya P tambah 3 dikurang 1 ya, atau P tambah 2. Nah, itulah dia definisi GP. Nah, teman-teman, kita sudah punya definisi umum dari G sesuatu. Ya, yaitu sesuatu tambah 2. Berarti dengan mudahnya ya, GX adalah X tambah 2. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. Iya, yang A. Baik, teman-teman, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.